Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ihwana fid din jamaah salat subuh barakan ya Allah wa iyyakum. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai banyak bentuk nikmat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala terus menggulirkan musim Ramadan di setiap tahun dalam rangka untuk kemudian kita bisa memperbaiki keadaan kita dari berbagai bentuk dosa dan kesalahan. Pada kesempatan yang singkat ini, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kemuliaan dan memuliakan Ramadan. Ya, mungkin telah disampaikan oleh para asatidz sebelumnya, tapi insya Allah apapun yang disampaikan ini dalam rangka kita untuk kemudian saling mengingatkan dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami' dalam banyak riwayat. Kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memanggil para sahabatnya, kemudian sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan, ketika melangkahkan kakinya di tangga yang pertama di atas mimbar, beliau mengucapkan amin. Demikian pula di tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Kemudian di tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Biasanya para sahabat tahu ketika Rasulullah SAW naik di atas mimbar akan memberikan tausiah atau mau'idah yang panjang. Tapi ketika itu Rasulullah SAW setelah sampai di tangga yang ketiga, beliau SAW kembali turun. Seakan-akan ada pelajaran penting yang ingin beliau SAW sampaikan. Para sahabat heran ketika itu. Biasanya Rasulullah SAW ketika naik mimbar memberikan ceramah yang cukup panjang. Sehingga karena merasa keheranan, para sahabat bertanya, kenapa gerangan kemudian Rasulullah SAW mengucapkan amin ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar kemudian turun. Maka Rasulullah SAW menceritakan kisahnya bahwa Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlihat oleh para sahabat yang lainnya. Maka Jibril seakan-akan menyampaikan kalimat, yakni agar para sahabat kemudian umat beliau sallallahu alaihi wasallam merasa hati-hati dari tiga perkara. Dalam banyak riwayat banyak lafaz disebutkan, di antaranya ada bu'dan, ada bu'dun, ada saqiu abdin dan seterusnya, ungkapan celaan dari para malaikat tentang orang-orang yang menghinakan tiga perkara. Kalau kita ambil salah satu lafaz yakni bu'dun. Bu'dun celaka sekaligus teramat sangat keterlaluan. Dalam bahasa Arab kalau celaka itu banyak. Di antaranya wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang di dalam menimbang. Kemudian banyak disebutkan tentang lafaz-lafaz wail. Tapi ini bu'dun. Sudah celaka tapi keterlaluan lagi. Saking tidak benarnya kelompok orang yang melakukan tiga perkara ini. Yang pertama, bu'dun man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka dan sangat terlalu orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu tidak ada satu dosa pun yang terampunkan untuknya. Ini keterlaluan. Maka Rasulullah SAW mengatakan fakultu amin. Saya mengatakan amin. Ini sebuah peringatan agar jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang paling celaka dan sangat terlalu. Datang Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tidak ada satu dosa pun yang terampuni. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang perkataan malaikat bu'dun. Man adraka walidayh au ahadahuma falam yadkhulahul jannah. Ada orang yang
punya orang tua yang sudah renta, dua orang atau salah seorang di antara mereka, kemudian tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga dengan sebab adanya kedua orang tua mereka. Ini celaka dan terlalu, kata malaikat, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang punya kedua orang tua atau salah seorang di antaranya dalam pemeliharaannya, kemudian tidak menyebabkan kedua orang tuanya, menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW menyebutkan perkataan malaikat, bu'dun man dzukirta indahu falam yusalli alaih atau falam yusalli alaik. Orang-orang yang disebutkan namamu di hadapannya, nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang disebutkan nama engkau di hadapannya kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Maka ihati fillah barakallahu wa iyakum, tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dimuliakan, tiga perkara ini. Pertama Ramadan, yang kedua kedua orang tua kita, kemudian yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak gambaran poin yang pertama, bagaimana kemudian kita menyikapi Ramadan, sebagaimana kita merindukan ketika ibu bapak kita tidak ada di hadapan kita atau kita sedang merantau, pingin kemudian kembali ketemu dengan kedua orang tua kita. Maka demikian pula gambaran keinginan kita ketika dihadapkan dengan Ramadan di setiap tahunnya. Demikian pula keinginan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia yang dirindukan oleh semua orang. Maka demikian pula keinginan kita untuk kemudian ingin berjumpa dengan Ramadan di setiap tahunnya. Dan para ulama telah menunjukkan bagaimana keinginan mereka untuk berjumpa dengan Ramadan dan bagaimana kemudian hati mereka ketika mereka berpisah dengan Ramadan. Seakan-akan mereka ketemu dengan kedua orang tua mereka ataupun berpisah dengan kedua orang tua mereka. Atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama, bapak-bapak dan saudara sedang kami muliakan, tentang ketinggian Ramadan. Kemudian di Ramadan disebutkan bahwasanya ketika Ramadan berlalu kemudian tidak ada satupun dosa yang terampuni. Dalam artian mereka orang-orang yang tidak memuliakan Ramadan, yang sebenarnya Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala bedakan dengan alam yang lain. Betapa tidak pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka tertutup, kemudian para setan dibelenggu. Artinya pintu kebaikan agar kemudian seseorang bisa melakukannya, agar kemudian dosa-dosanya terhapusi, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ini di siang hari. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan bahwa ini perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapusi dosa-dosa yang telah lewat. Berarti pelecehan terhadap Ramadan itu bagi orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Para pemuda, orang-orang yang kuat, tidak dalam safar, tidak dalam keadaan sakit, kalau mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemungkinan mereka yang ditujukan pernyataan malaikat yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di malam hari, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang melaksanakan solat malam di bulan Ramadan, entah di akhir malam, pertengahan malam atau di awal malam setelah solat Isya, solat Tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa yang telah lewat di siang hari, di malam hari. Ya, maka kemungkinan ya watifillah, ketika orang-orang yang melalaikan solat di bulan Ramadan, sebenarnya di sana penuh dengan keberkahan, diampunkan dosa-dosa telah lewat, menyepelekan, menghina, melecehkan solat Tarawih atau misalnya solat malam, padahal di sana ada pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memanfaatkan Ramadan dengan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi Jibril memuraja'ah hafalan beliau sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan. Maka ayat fillah barakallahu wa iyakum, di antara kita memuliakan hadirnya Ramadan, yakni memanfaatkan kemudian untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an.
Bahkan di tahun beliau meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sampai 3 kali menyetor Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salatu wasallam dalam 1 bulan. Maka ya tafilla barakallahu wa iyakum, kalau sudah bosan mengaji kemudian mencoba untuk menghafal, kalau sudah bosan menghafal kemudian dialihkan untuk mempelajari tafsirnya. Dibuat sedemikian rupa agar kemudian jangan sampai bosan dengan Al-Qur'an. Kadang bosan membaca, kita baca tafsirnya. Kadang bosan tafsirnya, kemudian kita coba untuk menghafal. Dirubah-rubah pola kita agar kemudian betul-betul di Ramadan ini kita bermuamalah dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Itu cara kita untuk kemudian memuliakan Al-Qur'an agar jangan sampai kemudian masuk kepada keadaan orang-orang yang kemudian menghinakan Ramadan yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernyataan mereka bu'dun. Man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka dan keterlaluan. Orang yang ketika datang Ramadan, Ramadan berlalu kemudian tidak ada satu dosa pun yang terampunkan untuknya. Padahal kesempatan diberikan oleh Allah siang dan malam. Itu yang pertama, ibtifila barakan ya Allah wa iyakum. Yang kedua, yang berkaitan yang kedua, orang tua kita. Ibtifila barakan ya Allah wa iyakum. Telah kita hafal tentang apa yang diajarkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tentang doa untuk kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kaitan dengan lafaz rabbaya, yang telah mentarbiah saya ketika saya waktu kecil. Hampir mirip dengan kata rabbun bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mentarbiah kita dari awal sampai akhirnya. Dalam keadaan kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kehidupan buat kita. Dalam waktu singkat, rabba itu kemudian diberikan kepada orang tua kita mengurus kita. Dalam keadaan kita tidak bisa ngomong untuk minta ini, minta itu, orang tua kita berupaya untuk bisa mengerti. Dalam keadaan kita tidak mampu menggaruk badan kita ketika kita digigit nyamuk, orang tua kita mengerti. Sehari 24 jam. Tidak pernah menyebutkan kata lelah. Tidak pernah kemudian mengungkapkan keletihan, kebosanan, karena mereka merawatnya dengan penuh cinta. Maka sungguh celaka dan sangat keterlaluan, kata Jibril, ketika ada kedua orang tua kemudian atau salah satu di antara keduanya kemudian tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, karena dia tidak mampu untuk kemudian memberikan balasan rawatan kepada mereka dalam keadaan mereka sudah tua renta, kembali dalam keadaan posisi kita seperti anak kecil. Dalam keadaan mereka sudah tua renta, tidak mampu berbuat apa-apa. Berjalan saja kita butuh kepada bantuan kita. Suap nasi saja sudah tidak mampu. Bahkan sampai kemudian ada yang kemudian pikun dan segala macamnya. Di sana butuh kita. Dalam keadaan mereka, kita butuh mereka. Dalam keadaan kita masih bayi. Nah, kita sekarang kita membalasnya dalam keadaan mereka membutuhkan kita. Sekarang mereka membutuhkan kita. Ketika kita membutuhkan mereka dalam keadaan kita dalam buaian, maka sangat terlalu, kata para malaikat, ketika mereka mendapati kedua orang tua atau salah satu di antara mereka kemudian mereka tidak dijadikan sebagai asbab jalan menujunya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa tafilla, tentang Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minimal disebutkan bahwasanya nama beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi kemudian sunnahnya dilecehkan. Ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam diucapkan kemudian tidak berselawat kepada beliau, ini sungguh keterlaluan. Kalau kita baca kisah-kisah tentang perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang barusan kita baca kemarin tentang peperangan Badar, taruhan nyawa di hadapan pasukan musuh, mempertahankan Islam, berdoa kepada Allah, mengangkat tangan setinggi-tingginya menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, ya Allah tunaikan apa yang Engkau janjikan kepada hamba. Kalau sekiranya sekelompok umat muslim ini celaka binasa, maka tidak akan ada orang yang akan menyembahmu di atas permukaan bumi. Saking sedikitnya, kemudian jiwa mereka terancam. Dan beliau berdakwah sampai kemudian keluar darah, keringat, bahkan cucuran air mata keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian ada orang yang melecehkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam,
bahkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam diucapkan, saya tidak mau berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu dia gambaran ihwati fillah barakallahu wa iyyakum. Bagaimana kemudian celakanya orang yang kemudian melecehkan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian membiarkan orang tua mereka telantar, kemudian membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Nasallah subhanahu wa ta'ala in ja'alana minal muwahhidin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.